Puluhan siswa tampak antusias mengikuti lomba bercerita tingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah yang diadakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara Kamis pagi. Suasana ramai dan penuh suara riuh menggema di dalam aula Bapeda Litbang tempat perlombaan berlangsung. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Jainal Abidin, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, pembudayaan kegemaran membaca lebih mudah ditanamkan pada anak sedini mungkin dan berlanjut terus-menerus. Sehingga upaya meningkatkan kegemaran membaca di kalangan generasi muda bisa lebih optimal. Maka dari itu, kegemaran membaca harus dipupuk dan diingatkan secara serentak dan terpadu dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya perpustakaan di sekolah maupun perpustakaan daerah. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara, Husnul, mengatakan lomba bercerita ini diikuti 35 peserta, perwakilan dari 4 kecamatan, dan bertujuan mengembangkan budaya gemar membaca di kalangan anak tingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah. Kegiatan tahunan ya, yang nantinya berkaitan dengan kegiatan di provinsi, yang mana untuk meningkatkan artinya kegemaran membaca di masyarakat kita, terutama di tingkat anak-anak. Di mana harapannya nanti kedepannya anak-anak ini akan lebih mengetahui. Ini kan tujuan untuk buku-buku cerita, mereka ingin lebih mengetahui artinya buku-buku tentang sejarah daerah mereka masing-masing. Dari Muara Teweh, Tim Liputan, Batara TV, mengabarkan.